Dewan Kesejahteraan Masjid DKM Nurul Huda Kompleks Permata Banjar Asri Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah di masa pandemi COVID-19 Ahad 24 Mei 2020. Sholat Idul Fitri berjamaah menerapkan protokol kesehatan, yakni pengukuran suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan physical distancing. Persiapan dilakukan selama 2 pekan dengan koordinasi dan arahan Satuan Gugus Tugas Satgas tingkat RW 09 dan tiap RT. Alhamdulillah, pelaksanaan sholat Idul Fitri berlangsung husu dan lancar. Warga siap menyongsong kenormalan baru, yakni pengukuran suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan physical distancing. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, kita DKM Masjid Jami Nurul Huda telah mempersiapkan dengan seksama dan antisipatif karena kita masih berada dalam situasi wabah virus corona. Kami DKM Masjid Jami Nurul Huda bekerjasama dengan Satgas COVID-19 tingkat RW dan RT. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan sesuai dengan protap yang dianjurkan oleh kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, ada physical distancing, ada diwajibkan memakai masker dan lain-lain. Mudah-mudahan warga kita melaksanakan ibadah ini dengan khusyuk dan tetap kita terhindar dari wabah penyakit ini. Begitu.